Itulah sebuah video memaparkan sebuah kenderaan e-hailing bergerak dengan pintu belakangnya terbuka. Menerusi rakaman dashcam yang dikongsikan dapat dilihat, seorang wanita turun daripada kenderaan tersebut tanpa menutup pintu. Mungkin beliau menyangkakan pintu tersebut sama seperti pintu pasaraya yang akan terbuka dan tutup secara automatik. Pemandu e-hailing yang tidak menyedari keadaan tersebut terus memandu seperti biasa dengan pintu belakangnya terbuka luas.